Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih aja gitu, headsetnya Bang Okta. Udah langsung dulu. Udah kita buka cari limbar, oke? Ini Okta cari limbar. Masih Okta. Ini udah aku terima. Ini Makanya si Supoichen nanyain kemana, katanya kok apa nggak mau ikut kemarin, ini katanya mau kesini bulan lalu. Terus Mem bilang, aduh PSBB lagi diperpanjang. Mem bilang kalau perpanjang begini nanti takutnya kalau kena bisa berabe satu keluarga, kena bisa kena semua. Eh jauh itu, jauh sejam lebih. Hah? Sejam lebih benar. Gila. Iya. Kayak si Ahu ke rumah si Andi. Iya ya. Ahu ke rumah Andi juga jauh loh. Jauh. Gila. Nggak main-main. Bukan. Jadi apa? Nggak, kalau nggak main-main dia apa? Nggak belajar-belajar gitu maksudnya. Dia, apa dia WA? WA. Terus? Gila, ketemu si Batin kata dia bilang. Jauh. Gila. Bukan main. Tentang hari kan dia datang. Bukan main. Jakarta. Iya terus. Oh, dijemput dikasih ini, dikasih ondel-ondel, dikasih ini, dikasih trompet, ya, barongsai pada turun semua. Oh iya. Oh pulang semua. Oh, sekarang udah sembuh belum nih? Udah. Suaminya. Terus itu si. Syukur. Syukur bor. Dia kan lagi pas lagi sih beberapa hari. Terus? Dia datang ke datang. Sambil nengokin, nengokinnya. Oh. Iya. Apa si Andi? Terus? Dia bilang kata gila, kata jalanannya. Bu, waktu deket pokoknya ya. Deket, jauh maksudnya. Jauh. Karena dia kan, dia dulu yang datang. Ya. Umah lu belakangan datangnya. Oh. Kacak 2 hari. Kacak 2 hari. Kocak 2 hari atau kacak 2 hari? Kacak 2 hari. Oh, kirain kocak. Kocak dia langsung bilang. Dia terus, bilang katanya. Bukan main, jauh banget. Iya, bener sih. Apa? Naik kereta aja cepat ceng lu. Gua ada, dari sini? Dari sini. Iya kan, lumayan lah. Mutangnya itu lu, muter di situ-situ doang. Muter di situ-situ doang? Iya di blok 3, ada setengah jam. Setengah jam? Nyari-nyarinya, aduh gua capek deh gua gitu. Nah kan bener kan, iya. Stres orangnya, orang gua kalau cari perumahan ini bikin kayak palanya pusing tau. Mendingan kan masuk ke kampung-kampung ya? Makanya akan begini kan kamu. Betul. Tapi kalau si Ahmad, kalau nyarinya kalau di sini susah lagi. Dia juga kesini susah juga. Siapa? Dia si Sukung Bahung. Kenapa dia bilang? Nyari kesini juga susah juga. Iya. Dia kayak aduh, gue udah sampai sini nih kata dia bilang gitu. Kemana lagi ya gue? Aduh, gue tiap datang gitu. Gitu ya. Padahal kalau Miming datang biar kata setahun sekali gak ada juga, tetap tahu ini rumah karena udah dititikin ada titik koordinatnya kita. Di sini waduh lah, ini pasti di rumah orang-orang paling hits padat lu tuh. Gua paling demen bener kalau datang ke sini. Karena orang-orang di sini bisa nyundut-nyundut. Ngeri guys, gila ya, bukan kan. Aduh, enggak main-main. Mampu untuk membuat orang lain semakin tertawa bahagia bersama dan candaannya dia semakin membuat kita guna gulana ya. Itu dia ya. Jadi makanya titik koordinat. Titik koordinat. Jadi nanti di sini iya kan, nanti pokoknya nyampe nih pasti. Jongkrak, ini pasti nyampe dari sini. Emang dia paling gaul, kayak tukang sate gitu. Gaul. Gaul bro, harus gaul selalu. Pokoknya hidupnya dia nih selalu dibawa happy, gaul. Pokoknya, iya kan. Ketawa terus ya? Ketawa terus. Kalau dia nangis, ya biarin aja. Diemnya nanti juga diem sendiri deh. Gitu kan. Happy lah pokoknya dia, happy. Happy life. Dia hidup sendiri kayak di hutan, ya kan? Tidur sendiri, makan sendiri, bikin es sendiri, terus dia apa lagi?
ngerokok sendiri, ya kan? Untung gua enggak minta. Main game sendiri, tapi main game apa sih sebenarnya? Game apa aja? Game apa aja yang ada? Oh gitu. EGP, EGP ya. Emang gue dikirin lo mau ngomong apa gitu ya. Bisa aja emang manusia, manusia kampret ya. Eh ngomong-ngomong si Samuel kemarin ditodong anaknya Sukung Bahu. Kenapa? Ditodong katanya. Di mana? Di jalan katanya. Lagi padahal ke kompleknya dia ditodong sama preman katanya. Jalan. Jalan. Di jalan kakek, Pak. Lagi jalan naik motor. Ditodong diberhentiin. Katanya tapi sih nggak usah ngomong-ngomong lagi ya. Enggak, mau tahu. Iya, katanya ditodong dikasih aja semua dompet apa handphone katanya sih gitu. Waduh, katanya udah selamat. Terus gimana luka lo orangnya? Enggak, takut aja cuman orangnya jadi trauma jalan. Cuman ya nggak trauma lagi sekarang kan tetap naik mobil atau naik motor. Sempet dia ditodong. Bingung ya, makanya orang jangan terlalu. Udah sampai di perumahan apa masuk udah masuk perumahan? Udah masuk di perumahan kayaknya diincar kali. Kayak yang dulu tempo hari tau gak yang deket pom bensin ada beritanya tuh. Iya iya. Lagi ini kan di pom bensin dia diikutin, diincer. Abis itu dia dipestolin langsung meninggal orang. Oh yang pasang bukan. Orang lain. Orang lain. Oh, maksudnya ada cerita. Ceritanya sama kayak gitu diikutin, perintilin. Iya. Makanya jangan terlalu ini ya. Apa? Jangan terlalu apa? Bukan, jangan terlalu bukan. Jangan terlalu kuper katanya kemarin jangan terlalu kuper ngomong lagi dia. Bukan masalah kita. Dia jadi orang jangan terlalu nyolok. Nyolok. Tapi dia apa yang nyolok? Orangnya santuy begitu. Giginya nyolok. Iya begini. Jadi dia di incar tuh bukan teman. Suka ke bank kali ATM. Jadi apa? Dari tampangnya tuh kelihatan sih orang. Kuper. Bukan masalah kuper. Culun. Sompret. Kampret. Dompret. Bukan. Goyang dompret. Kalau goyang dompret. Enggak ini lagi serius apa lagi bercanda sih kita dari tadi? Lagi serius ini. Serius. Bukan kenapa. STS serius tapi sampai ya. Jadi orangnya bukan kenapa jadi, ya. Keciri gitu. Keciri. Keciri. Jadi deh. Oh, ya. Masuk. Anak yang kedua kan, anak yang kedua ini. Iya. Dia udah masuk ke lingkungan kompleks itu dia anak di sini pasti itu ya. Oh ya enggak tapi kayaknya Ming setiap hari keluar dari kompleks biasa aja kayaknya lu bukan kompleks lu mah rumahan bego rumah. Eh kompleks tau kalau dia kompleks kalau kita kompleks ada sekuritinya di depan kita punya tempat yeay sompret nih bener-bener nih si kampret lu si dompret kampret. Si dampret kalau ke kompleks tuh rumah dia kompleks ya udah enggak apa-apa dah anggap aja kita perkampungan kalo yang sangat-sangat terpencil jadi apa malu begini perkampungan ini perkampungan kalau kayak lu perumahan tuh kayak si Andi yang sekarang ngambil perumahan. Oh dari Cikupa itu bukan kompleks kalau kompleks kayak rumah dia kompleks ya? Uh-uh. Oh kalau kita dompleks kayak somplek Pantai Mutiara itu kompleks. Oh, pernah ke situ juga? Enggak, maksudnya ke si Ayeng. Emang dia di situ sekarang? Bukan, si Ayeng, si Aku. Itu sudah pasti dia kompleks semua. Iya, pada kompleks. Itu hati-hati aja tuh. Maka bilangin suruh hati-hati dah. Pasti diincar. Diincar ya. Ngeri ya. Jadi kita bagusnya di mana? Perumahan, perkampungan atau komplekan? Perkomplekan. Perkomplekan atau perkampungan atau perkampungan? Kalau komplek enggak begitu, mana kalau komplek? Kalau komplek rumahnya hampir sama semua begitu. Sama semua ya. Iya. Kalau lu kan begini begitu modelnya lain-lain. Bikin hey, kata siapa rumahnya semua sama nih, buka di YouTube-nya Opa Cahaya Kehidupan. Itu di gambar Ming nih, semua percis rumahnya. Enggak maksudnya di videonya ya, itu semua percis rumahnya. Lain rumah lu lain sendiri. Sompret bener-bener nih orang. Lu yang sompret. Nyomet dasar. Apalagi nyomet. Apalagi nyomet tuh. Rumah perumahan aja. Nyomet bahasa apa sih? Bahasa apa? Komplek kita namanya Komplek Arkadium. Oh Arkadium. Saudaranya Keong. Enggak nafsu. Emang apa ini tukang bakso? Enggak nafsu. Ya udah dah. Beres ya, beres ya. Clear. Kita balik nih. Balik nih ya. Beneran nih. Enggak kita dari tadi udah mau balik disuruh di sini mulu duduk. Nyomet. Hah? Enggak dari tadi. Nyomet. Makanya kemarin kan gua udah bilang sama ya. Terus? Ya enggak soal ini cuma dapat berat doang. Soalnya bukan saya enggak dapat. Enggak. Aduh. Coklat sama